Indiana Jones and Infernal Machine adalah installment 3D pertama untuk series permainan Indiana Jones. Permainan ini diluncurkan pada tahun 1999 untuk konsol Nintendo 64. Hanya saja, permainan ini memiliki jumlah produksi yang sedikit dan sulit didapat. Beruntung sekali, 19 tahun kemudian pada tahun 2018, permainan ini berhasil masuk ke Steam dan kita bisa membelinya. So, kita langsung lihat bagaimana permainan Indiana Jones and Infernal Machine. Untuk standar permainan 3 dimensi, pada era 1999, permainan ini memiliki tingkat kedetailan yang lumayan bagus. Dari segi 3D poligonal, sehingga tekstur yang melekat pada objek 3 dimensi. Permainan ini juga memiliki kontrol yang sangat bersahabat, karena selain bisa menggunakan keyboard, permainan ini juga bisa menggunakan USB controller, Xbox controller, dan controller lainnya. Hanya saja karena tidak memiliki auto detect pada permainan ini, setiap kita mau memulai permainan, kita harus memilih opsi dan memilih tipe controller yang cocok untuk controller yang kita pakai. Bisa kita lihat 3D control movement dan action bekerja sangat baik dalam permainan ini. Menggabungkan kontrol 3D action platformer dengan tank controls yang menjadi standar untuk permainan-permainan 3D pada zamannya. Membuat mengendalikan karakter terasa sedikit agak berat dan perlu waktu untuk penyesuaian kita dengan kontrol tersebut. Permainan ini juga menyuguhkan unsur-unsur aksi yang menarik seperti aksi tembak-menembak, loncat ke atas truk, mengendarai perahu, dan aksi-aksi action lainnya yang bisa kalian temui dalam permainan ini. Sistem mengunci target dalam aksi tembak-menembak membuat aksi tembak-menembak terasa lebih mudah. Walaupun terkadang kita direpotkan oleh tank control yang membuat kita kesulitan jika menghadapi musuh yang lebih dari satu. Namun untungnya saja musuhnya memiliki reaksi yang lambat. Inventory system adalah hal yang berpegang peranan dalam permainan action adventure. Dalam permainan ini, inventory system disajikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga mengganti senjata dan memilih item untuk digunakan terasa lebih mudah. Di samping kekurangan yang saya sebutkan tadi seperti tank control dan gerakan yang terasa berat, permainan ini tetap memiliki kelebihan-kelebihan yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ya, permainan ini menjadi permainan action 3D yang lumayan bagus, bahkan bisa dibilang terbaik pada era 90-an, terutama di era akhir 90-an. Jadi, untuk kalian ingin mencoba bagaimana bermain 3D action adventure pada era 90-an, kalian bisa mencoba memainkan game ini dan membelinya di Steam atau di GOG. Nah, itu dia mengenai Indiana Jones and Infernal Machine. Saya harap kalian suka video saya dan jangan lupa pencet like-nya. Dan jika kalian belum subscribe channel saya, sekaranglah waktunya untuk subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaik dari channel saya. Sampai berjumpa lagi. Salam obrolan video game.